Halo sahabat ternak, jumpa lagi bersama saya di channel Widi Ataris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberi makan mentok dari berbagai limbah dapur ya. Dari limbah buah-buahan seperti ini, dan kita haluskan menggunakan blender. Ini adalah limbah dari buah, kulit buah ya, kulit buah pisang yang kita kumpulkan setiap kali kita mengkonsumsi pisang. Lalu kulitnya itu kita cincang sedikit dan kita blender. Nah, jadinya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita tambahkan cincangan dari limbah sayuran ya, limbah sayuran seperti kangkung, lobis dan lain-lain. Terus saya tambahkan cincangan dari daun pepaya, itu tidak pernah luput ya dari ransum makanan di ternak saya. Itu pasti selalu ada yang namanya cincangan dari daun pepaya, karena di daun pepaya itu sendiri memiliki banyak sekali vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh ternak kita ya. Selain menggunakan limbah buah dan limbah sayur, di sini saya juga menggunakan tambahan konsentrat untuk bebek petelur. Konsentrat ini gunanya untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan pada ternak kita, seperti protein, kalsium, mineral, dan vitamin, agar mereka tidak kekurangan dari salah satu dari yang sudah saya sebutkan. Dan setiap kali saya ngasih makan untuk ternak mentok saya menggunakan dua gayung untuk bekatulnya ya, atau dedak. Ini setiap kali ngasih makan saya menambahkan dua gayung. Dan saya juga mengaplikasikan probiotik buatan sendiri yang kemarin sudah saya upload, itu sebanyak 2 tutup botol aqua. Ini kita larutkan, lalu kita campurkan ke dalam makanan dan kita aduk sampai rata. Di sini tidak ada limbah nasi karena kebetulan rumah tangga saya tidak memiliki nasi basi ya, karena habis ya. Mungkin penduduknya lagi kelaparan, jadi tidak ada limbah nasinya. Jadi tidak masalah ya, karena tanpa limbah nasi pun mereka dengan lahapnya untuk menyantap hidangan di sore hari. Nah, jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya guys. Ini dia ayam saya, lahap sekali untuk menyantap hidangan sore hari. Dan ini adalah pasukan yang selalu menghabiskan setiap porsi yang saya kasih ya, entah itu di sore hari ataupun di pagi hari, mereka dengan santapnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru jika saya mengunggah video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.